Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, let's lover, be lover dimanapun kalian berada. Selamat pagi, jumpa kembali dengan channel kesayangan kalian, tentunya di channel Leslar Update. Pagi ini Mimin akan membagikan postingan terbaru dari Leslar. Tapi sebelum kesana, jangan lupa ya, klik komen, subscribe-nya, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan info-info terbaru dan terupdate mengenai Leslar. Oke, langsung saja, info terbaru pagi hari ini datang dari akun Instagram Denny Siregar, mengatakan bahwa dimulai Senin sampai Sabtu Bilar nggak ada di Popa dan Semarak dulu ya, baru ada Minggu karena dia harus melanjutkan seriesnya ya, hihihi. Ditunggu ya kemeriahan apa di minggu depan, at Rizky Bilar. Ini adalah pemberitahuan dari Denny Siregar bahwa Bang Bi gak akan tayang di Popa selam Senin sampai Sabtu dan hadir lagi nanti hari Minggunya. Semoga Bang Bilar sukses dengan series barunya, film barunya ya. Kita tunggu kehadirannya kembali di Popa. Dan informasi kedua nih dari pasangan tercute hari ini di acara Tasbih. Ya elah, Bang Bilar lagi nyari-nyari kode tuh sama Dede Lesti. Di sini kayaknya Tasbih udah bisa jadi sinetron karena Dede Lesti dan Rizky Bilar kayak memperlihatkan perasaannya masing-masing gitu. Dede Lesti sudah pinter berakting, apalagi Abang Bilar ya. Di sini Abang Bilar minta doa restu sama Abah supaya dia restui kalau mereka mau halal. Lucu ya mereka berdua, cute minta restu sama Abah, jangan lupa ketawa ya, swipe up. Abah langsung bilang nanti Abah restuin, Abah restuin kita dong dengan nada yang bersamaan. Kemudian dari postingan tersebut banyak sekali fans yang memberikan komentar, salah satunya dari Call Manning, gak pernah bosan lihat wajah cute. Semoga acara Tasbih semakin mewabah ya ke masyarakat dan semakin sukses buat Abah. Semoga digandrungi dan dicintai oleh seluruh masyarakat, terutama kalangan remaja. Oke, ini saja yang bisa kami sampaikan untuk pagi hari ini. Sukses untuk acara Tasbih dan untuk Abang Bilar, semoga sukses dengan film barunya. Semoga segera selesai dan bisa kembali ke Popa. Selamat pagi, jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate mengenai Lestra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.